Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أما بعد. Yang terhormat Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, yang pada kesempatan kali ini beliau masih dalam perjalanan, kita doakan semoga beliau di dalam perjalanannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hidayatullah SPDI, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ahsan, yang saya hormati guru kita Bapak Ki Malik Rahman SPDI selaku pimpinan Pondok Pesantren Sunanur Rahman. Mari sama-sama kita doakan semoga guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya sayangi seluruh asatid, perwakilan dari musola, dari masjid sekelurahan Mekarwangi, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang terhormat seluruh aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, kita doakan pula mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat seluruh para tamu undangan, para simpatisan, para habaib, para kiai, para hujjaj, dan seluruh warga Kampung Cara Damai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka merayakan manusia agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini
kita dapat merayakan tablik akbar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema mempererat ukhuwah Islamiyah dengan semangat mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini, senantiasa nanti di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan acara pada malam hari ini sekaligus penggalangan dana pembangunan Masjid Jami' Nurul Iman. Mudah-mudahan dengan kumpulnya para asatid, para habaib di tempat ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan khususnya untuk warga Kampung Cara Damai, umumnya kita semua. Dan semoga pembangunan Masjid Jami' Nurul Iman selalu mendapatkan kemudahan serta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan malam ini saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua silsilah dan kirim ahli kubur oleh Bapak Ustadz Asnawi. Acara yang ketiga pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Atid SPD dari Kebun Kelapa. Acara yang keempat sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Bapak Abdul Malik. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Iman Bapak Budi Ridwan. Acara yang kelima yaitu Mau'idhatul Hasanah, ceramah agama yang pertama nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Kiai Haji Hidayatullah SPDI. Ceramah yang kedua akan disampaikan oleh Kiai Malik Rahman SPDI. Ceramah yang ketiga nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Supriyatna Hidayat atau biasa dikenal dengan Ustadz Merah dari Gunung Putri. Ceramah yang keempat yaitu Yang Mulia Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas dari Jakarta. Dan yang terakhir penutup ataupun doa. Hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Al-Fatihah biniyatil qabul wal futuh wal munuh was salamah bibarakati rasulikal karim ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, demikian pembukaan yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan acara kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Meningkat acara yang kedua yaitu pembacaan silsilah dan kirim hadiah ahli kubur yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Asnawi. Kepada beliau saya persilakan dengan segala hormat.